Roy Pradyo Sono. Anaknya Radit pengen gue tampol dah. Enggak, dengerin gue. Dia siapa, bro? Enggak, dia siapa? Main nyuruh-nyuruh gue. Tidak baik, tidak boleh. Lu siapa, bro? Lu umur 3 tahun, lulus SD dulu, bro. Respect dikit lah sama yang lebih tua. Tidak baik, tidak boleh. Jangan, anjing lah. Diam lu. Lu pikir lu seseorang hanya karena ayah lu Raditya Dika? Hah? Saat ini gue tahu bapak lu Raditya Dika, oke, lu orang kaya. Tapi saat ini lu umur 3, lu goblok. Belum berpendidikan. Main ngatur-ngatur gua. Dan bukan gua yang bikin. Itu netizen. Gua korban. Gue juga enggak mau, anjing. Lu lihat enggak ada yang bikin gua joget-joget kayak gini nih? Anjing, ada yang mengubah muka gue jadi kayak Ivan Gunawan. Andaikan kan kita menuntunkan kita, anjing, gue nggak mau. Saya korban. Gue juga ngapain jadi bocah 3 tahun kan? Bisa-bisa aja dia bilang jangan, tidak boleh, ah, tolol. Lihat aja, itu anak muncul depan gue tendang. Gue tendang itu anak tuh. Sampai melayang, berani-beraninya. Bro, founder bro, founder. Nyuruh-nyuruh gue bro, ya Allah. Lu pernah stand up gak sih bocah? Siapa sih namanya? Hah? Aca. Nama tolol macam apa itu? Aca. Nama anak tuh Dipo. Shira. Anak gini. Ngaca betul. Aduh, anjing. Kenapa sih lu ketawa? Gue lagi marah nih. Bener-bener marah. Nyuruh-nyuruh gue. Anjing. Kakaknya siapa tuh? Namanya Alea. Apa yang lucu ya? Seperti enggak, udah tahu enggak akan ketemu, jadi gue geser. Seperti halnya Radit, saya juga enggak pengen ada di sini. Gue harusnya udah pulang 2 hari yang lalu. Kerjaan gue udah beres. Gue harus bertahan untuk dia. Si mantan pecandu narkoba satu itu minta gue untuk ngebuka dia, ditodong. Lu lihat videonya? Gue lagi bantuin dia loh. Dia lagi promo di YouTube gue. Gue bantu. Dapat apa sih gue? Tiba-tiba dia nanya, lu mau gak jadi opener? Dih, apaan lu? Kurang ajarnya kayak si Aca-Aca juga nih gue liat-liat nih. Ngapain gue, gak usah, udah riffing-riffing aja, interaksi sama penonton. Anjing. Gue turuti. Tapi karena gue terpaksa, gue akan melakukan sesuatu yang dia gak suka. Kalau lu perhatiin barisan paling depan tuh nggak ngerti ini lucunya di mana. Karena kata dia, lah, kenapa gue juga pakai gitu kata dia. Tapi gue tersanjung ya, si Cing Abdel ini nggak lupa sama teman-temannya, makanya diundang teman-teman. Ini kan tentara pembela tanah air ya, ini apa sih? Tua-tua banget loh.
tua-tua banget gak masuk akal. Kena mulu kan? Kena mulu. Radit ngomongin kan yang tua-tua kan? Tadi podcast minggu juga ngomongin. Karena gak lazim di acara stand up komedi. Ada terlalu banyak pria-pria berambut putih. Bapak ini contohnya. Tampak sekali bapak ini adalah intel yang berusaha untuk membaur seakan-akan dia adalah. Lihat, lihat intel bro, bro. Intel bro, belang bro. Lu lihat penonton, bapak coba bapak nengok ke belakang kayak apa penonton di sini dan acak muka bapak sendiri. Bapak intel dari mana pak? Intel bukan? Ya pasti gak ngaku lah. Yang datang ke sini, yang ingin datang ke sini bapak kan? Betul kan? Bapak diundang ya? Nah yang samping siapanya? Ini siapanya? Anak? Hah? Gue tampol juga lo anjing lo. Lo tau gak gue lagi marah bro? Bro! Gue ini lagi emosi. Gue kasih tau sama lo ya. Gue kasih tau aja, gue masih marah nih. Sama bocah tiga, umur lu berapa gue tanya? 12? 18? Ya dekat lah sama 3 tahun lah. Lu siapa? Lu tuh siapa? Lu kenal beliau? Papa saya temennya dia. Enggak, nih intel bisa janjian dulu gak sih sebenernya? Janjian dulu, bapak saya temennya dia. Bapaknya mana? Di belakang. Nungguin di atas motor pakai jaket hijau. Bapaknya gojek. Kenapa? Gak sopan. Biarin aja. Gua gak dibayar, bro. Gua ngapain di sini? Terserah gua dong. Kalau gua mau nyela-nyela, bro. Arab. Terserah gue. Ini lagi ada supir Bluebird. Ngapain, bapak? Bapak ngapain? Mesin bapak masih nyala. Saya pesen Bluebird nih. Kerja bapak. Saya pesen Bluebird nih sekarang nih pak. Saya brand ambassador pak. Setel aja dulu. Setel aja supir Bluebird. Ini penumpangnya. Bu saya pengen nonton stand up bu. Ibu mau ikut gak? Diajak. Ini lagi. Ibu baru pulang raker PDIP atau gimana sih? Kayaknya merah item banget. Ini yang kayak gini-gini yang nyoblos. Yang nyoblos moncong putihnya nih yang kayak gini-gini nih. Teman arisan Megawati atau gimana sih? Enggak, tapi beliau ini adalah kakaknya Cing Abdel. Kok bisa adanya narkoba? Lu kemana? Lu ngapain aja? Sayang gak lu sama adek lu? Aneh lu. Adek lu narkoba bro. Adek lu narkoba lu kemana-mana pakai baju hitam merah. Situ Power Ranger. Anjing nih. Gak jelas banget gue di atas panggung. Sekarang bapak berdua jujur. Yang ganjar yang mana? Ngaku sama saya. Ayo ngaku. Mana? Yang mana di antara bapak berdua? Stop. Stop semuanya. Kamera ambil yang baju kotak-kotak. Ya. Stop, dengerin. Ingat gak dia siapa? Ingat gak beliau siapa? Ingat gak ada bapak-bapak yang lagi terus dilempar batu gede banget dari belakang? Ingat gak? Ya. Yang dilempar batu siap-siap pas dia berdukuk. Terus gurunya bilang gak apa-apa, kuat. Terus mukanya, kuat dari mana anjing? Itu orangnya mirip tau. Saya tadi nanya sama Cing Abdel, bapak ini teman sekolah kan? Teman sekolah Cing Abdel. Sangkatan atau lebih tua? Karena kata Cing Abdel ngundang seniornya juga. Sangkatan? Lebih tua berapa tahun? 3 tahun. Tapi sebenarnya masih sangkatan kan? Kok mukanya tua banget sih? Padahal yang narkoba dia. Iya loh, orang kan kalau pakai narkoba mukanya rusak. Dia mukanya biasa-biasa aja. Bapak berdua rusak mukanya. Oh saya tahu, dia kaya, bapak gak ada duit kali ya. Bebas bro, founder.
Bebas. Eh lu jangan ketawa, anak lu mau gue tampol. Lu balik gue ikutin dari belakang. Gue cuma ngasih tahu, Cing Abdel punya rencana setiap tahun dia mau bikin spesial sesuai dengan usianya dia. Tahun ini 54, tahun depan 55, tahun depan 56, tahun berikutnya meninggal. Bapak ini gak ketawa. Bapak ini tampaknya mungkin saja terjadi gitu. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam, thank you.